Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agama kita ini, agama Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala hal, hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan dirinya, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kita diperintahkan untuk masuk atau mengambil Islam ini secara kafah. Di antara ajaran Islam yang mesti kita ambil dan kita terapkan adalah politik, asyasa. Asyasa dalam Islam bermakna riayatus syu'unil ummah dakhilian wa kharijian. Pelayanan urusan-urusan umat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Politik memiliki banyak dalil, di antaranya af'al atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Yastrib atau Madinah, beliau kemudian menjadi kepala negara di Madinah pada saat itu. Dan ketika beliau wafat, beliau kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang keempat orang ini disebut sebagai Khulafa'ur Rashidin, yaitu orang-orang yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara. Pada masa itu kepala negara dalam Islam disebut sebagai khalifah atau disebut juga sebagai Amirul Mukminin pada masa Umar bin Al-Khattab, dan negaranya disebut dengan Khilafah Islamiyah. Jadi dalam Islam, ketika kita bicara politik, tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang negara dan pembahasan tentang kepala negara, di mana kepala negaranya adalah seorang khalifah, dan pada masa Umar bin Al-Khattab dipanggil dengan Amirul Mukminin, dan negaranya adalah sebuah daulah yang disebut dengan Khilafah Islamiyah. Jadi Khilafah Islamiyah adalah ajaran Islam. Apa yang dilakukan oleh seorang khalifah? Khalifah bertugas untuk menerapkan hukum-hukum Islam, untuk mengatur masyarakat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk, dan Allah merintahkan kita menghukum atau mengatur manusia sesuai dengan hukum-hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Maka tidak benar dan tidak tepat jika ada orang yang ingin memisahkan antara politik dan agama. Karena ketika politik dipisahkan dengan agama, maka politik itu menjadi politik yang sekuler. Dan tentu politik sekuler ini akan menjauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dakwah sulsel yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Bahwa sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan turunkan atau akan bukakan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Kapan orang-orang di dalam sebuah negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika ada negara yang menerapkan hukum-hukum Islam. Artinya, ketakwaan secara global hanya bisa terwujud ketika negara itu menerapkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ketika menerapkan syariat Islam. Artinya keberadaan khalifah dan keberadaan khilafah sangat kemudian menunjang untuk terwujudnya ketakwaan secara komunal dan ketakwaan secara massal di tengah-tengah masyarakat. Maka saudara-saudara sekalian, para pemirsa dakwah sulsel yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita kemudian mengadopsi, mengambil ajaran Islam secara keseluruhan, di antaranya sistem politik di dalam Islam ini. Dan kita buang jauh-jauh politik sekuler yang kemudian membuat masyarakat itu jauh dari agama, bahkan membuat masyarakat benci terhadap agamanya, yang menyebabkan masalah-masalah dalam hidup ini tidak selesai. Karena ketika kita menjalankan politik sekuler, maka tentu hukum yang dijalankan bukan hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan ancaman, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kehidupan yang sempit
atau penghidupannya akan dipenuhi dengan kesusahan-kesusahan, dan kemudian di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak bisa melihat atau dalam keadaan yang buta. Oleh karena itu, sekali lagi, mari saudara-saudara sekalian, terkhusus umat Islam secara keseluruhan dan pemirsa dakwah Sulsel, bahwa Islam memiliki sistem politik, yaitu sistem politik Islam di mana model pemerintahannya adalah khilafah dan pemimpinnya disebut dengan khalifah, dan pada masa Umar bisa juga dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. Mudah-mudahan ke depan kita semua bisa kemudian kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.